Sore ini saya akan mempertaskan ini proyek studio saya yang paling terakhir. Judulnya Air Purifier Building at Jakarta. Jadi temanya emang kebetulan di Jakarta. Isinya apa sih latar belakang dari pertama saya melancang ini? Jadi seperti telah dibahas sebelumnya, jadi Jakarta ini merupakan sub kota dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Banyaknya penduduk ini akan meningkatkan kebutuhan akan transportasi. Transportasi ini ya dapat berupa kendaraan motor yang angkanya dapat dilihat terus bertambah setiap tahun berdasarkan badan pusat statistik. Isunya yang paling utama adalah masalah pencemaran udaranya kalau saya mau tarik di sini, karena kendaraan bermotor merupakan sumber utama pencemar sebesar 70-80% dengan kandungan seperti itu. Terus tujuan dari penelitian ini apa sih? Tujuannya adalah menemukan muncul sebagai suatu respon terhadap masalah yang tadi ini. Bagaimana mengubah udara tercemar melalui suatu sistem sehingga dia dapat menjadi udara bersih. Metode yang saya gunakan terletak pada selubung bangunannya. Kenapa? Karena selubung ini merupakan bagian paling luar dari bangunan yang akan berinteraksi langsung dengan si pencemar tersebut. Terus metode yang berikutnya digunakan adalah tumbuhan. Kenapa tumbuhan? Karena dia punya kemampuan untuk menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, terus dia sederhana hanya butuh cahaya dan air untuk hidup, serta dia dapat menyerap elemen polutan khusus dari asap kendaraan bermotor. Jadi dia seperti ini, bagaimana mengintegrasikan selubung dengan tumbuhan sehingga dia dapat menjadi media pencerna bagi pengguna bangunannya. Lokasinya sendiri ada di Jakarta Selatan, tepatnya di Kuningan, Jalan Dr. Satrio. Kenapa pilih di situ? Karena itu merupakan salah satu sumber polutan. Dapat kita lihat pada titik merah, itu merupakan growth rate-nya. Jadi pertumbuhan kantor, perumahan, high-rise building semua rata-rata di situ. Seperti kita tahu, pertumbuhan yang seperti ini juga meningkatkan kebutuhan dengan transportasi yang meningkatkan kadar polutan. Kemudian area ini juga seperti data Jakarta ini hanya 9% green space-nya. Jadi tujuan dari proyek ini adalah menyediakan green space bagi kawasan sekitar. Kebetulan untuk Jakarta 2015 daerah ini akan menjadi satu shopping belt yang nantinya akan menjadi seperti Orchard Road di Singapura. Makanya tampak ini saya rasa sangat cocok untuk proyek ini. Jadi berikutnya saya akan membahas konsep tapak dan masanya. Jadi ini adalah tapak saya, itu dengan luas 1 hektar sekitar 10.000, KDB-nya 50%, KLB 3,5%. Di sebelah atas itu dia merupakan pemukiman sekarang, sementara yang seberangnya itu Kuningan City, sedang dibangun. Kemudian ini adalah bentukan masa pertama yang mengadopsi dari peraturan. Jadi kan namanya shopping belt itu dia ciri utamanya ada di pedestrian yang besar, makanya bangunan itu didorong masuk. Itu kenapa seperti itu? Dia di offset memenuhi kebutuhan dari KDB serta garis padan bangunannya di kiri dan kanan. Kemudian bangunan yang besar itu saya belah di tengah. Tujuannya apa? Untuk memberikan ruang publik bagi kawasan sekitarnya dan juga pengunjung dari bangunan. Pembelian ruang publik di tengah ini juga akan memperkecil footprint dari bangunan sehingga KDB yang 50% itu dapat saya perkecil lagi. Jadi yang merah itu merupakan pedestrian, sementara yang biru itu adalah ruang publiknya. Kemudian bangunan ini saya modulisasi berdasarkan hasil studi saya tentang program pada bangunannya yang akan dibutuhkan lebih lanjut. Kemudian dari modul ini bangunannya akan didorong masuk sehingga dia membentuk semacam piramida. Apa tujuannya? Karena bangunannya publik, saya ingin bahwa masanya sendiri telah merespon fungsi publik yang merah, jadi dia dibandingkan untuk memberikan shading bagi seluruh publik. Sementara yang hijau itu merupakan pendekatan desainnya, yaitu tadi selubung bangunannya. Dengan miring, kan tumbuhan butuh cahaya. Kalau dia berdiri vertikal, dia akan terpengaruh oleh orientasi. Jadi kan banyak ada tumbuhan yang nanti dapat cahaya lebih banyak dan lebih sedikit. Dengan kemiringan ini, tumbuhannya akan mendapat distribusi cahaya yang lebih merata dari atas. Kemudian bangunan ini saya memberikan variasi lagi untuk ruangnya. Jadi nanti ada ruang-ruang yang sempit, ada ruang yang lebar yang terbuka karena banyak cahaya seperti itu. Kemudian masa ini saya rasionalkan menjadi seperti itu. Kenapa nanti bentuknya rata itu terkait oleh fungsi servisnya, fungsi servis dari bangunan. Yang merah ini adalah
masa panjang untuk membagi ruang servis. Jadi kan bangunan yang sepanjang itu tadi sekitar 100 meter itu dibagi untuk memenuhi lokasi dari tangga kebakaran serta servis seperti lift yang harus diletakkan pada jarak 45-50 meter. Kemudian ditambahkan lagi masa ujung ini untuk ruang-ruang yang besar, karena tadi programnya kan ini merupakan ini program ini menyangkut dengan selubungnya. Jadi program ini merupakan pusat pengembangan tumbuhan, di mana tumbuhan itu diteliti, di mana dapat tumbuhan ini tuh menyerap polusi apa sih itu modul-modul itu berdasarkan ruang publik yang tadi. Nah, ruang yang besar ini untuk mengakomodasi ruang yang besar. Sementara ruang di tengah itu dapat kita lihat tengahnya kan bolong, bawahnya itu langsung menuju ruang publiknya. Kemudian yang merah ini adalah penambahan struktur untuk menopang masa yang miring itu, karena bebannya akan sangat besar jika dia miring seperti ini, makanya ditambahkan perangkap aja seperti ini. Ini juga bertujuan untuk memberikan nanti selubung yang menjadi konsep bangunannya. Yang hijau ini adalah nanti titik utamanya, di mana banyak selubungnya ini bisa begitu. Gambaran akhirnya nanti kira-kira seperti ini, di mana yang hijau tumpukan pasarnya, sementara taman itu ada di atas dan di bawah ruang publik. Ini proses desain marketnya kemarin di studio. Terus programmingnya sendiri, jadi bangunannya dibagi menjadi tiga zona, yaitu fungsi publik, fungsi semi publik, dan fungsi privat. Tiga ini nanti akan saling berkaitan karena fungsi privat dan fungsi publik ini akan saling menopang. Maksudnya seperti ini. Jadi yang pertama warna merah di bawah tunjukkan fungsi publik. Denanya seperti ini. Dapat kita lihat yang merah ini fungsi publik, yang hijau itu service, sementara biru privat. Jadi secara resmi nanti dia ada dua entrance tuh di kiri kanan atas, yang putih dan yang tengah itu adalah ruang publiknya, taman. Gambarannya seperti ini. Jadi itu dapat kita lihat di sebelah kiri kanan itu adalah fungsi yang menunjang ruang publiknya. Ruang publik ini maksudnya apa sih? Itu jenis taman botani atau garden. Jadi apa yang telah diteliti oleh para peneliti yang di atas itu dapat kita lihat modul yang atas yang coklat itu ruang penelitian. Jadi bagaimana mereka meneliti tumbuhan ini tuh cocok untuk reduksi polutan ini, yang kemudian hasilnya dapat dieksibisi di bawah seperti ini. Jadi dia sifatnya seasonal. Itu taman-taman yang di tengah itu yang putih itu. Jadi fungsi publik ini menunjang kebutuhan dari ruang publik yang ada di tengah. Yang jadi footprint bangunannya itu cuma ada di kanan di kiri, sementara ruangnya tengahnya itu free space kosong. Jadi KDB-nya kecil, kalau saya nggak salah hitung terakhir antara 25-30% saja di bangunan. Ini market studinya, di mana saya studi itu yang tadi saya kasih lihat, kemasannya itu miring begini. Dia memberikan shading bagi ruang bawah, tapi tetap ada bukaan. Nah itu tadi bukaannya itu ada yang mengecil, ada yang besar tuh lengkungan yang tadi itu. Ruang kedua adalah ruang semi publik. Maksudnya semi publik ini adalah ruang publik yang tapi dengan akses terbatas, jadi nggak semua orang bisa masuk ruang ini. Ruang ini untuk mendukung ruang privat di atas sekaligus menyebabkan ruang publik yang di bawah. Ini denah lantai buahnya, di mana kita lihat itu putih void, sementara yang kuning ini semua adalah sirkulasi dan ruang publiknya. Ini mencakup perpustakaan umum, seperti lounge terbuka, kemudian ruang terapi dan sebagainya. Image-nya seperti ini. Jadi ini image dari yang ujung sebelah kiri kanan. Ini langsung menuju void di bawah. Jadi lihat void di bawah ini nanti tempat publik, tempat orang bersepeda, apakah dia mau keren tanaman atau jalan-jalan. Kiri kanannya itu nanti ada kafe di jalan-jalan. Ini ruang yang atasnya lantai 2 adalah yang tadi saya bilang dia lounge buat library-nya. Itu yang di sebelah kanan kita lihat ada ruang studi group gitu-gitu. Ini bayangannya ini seperti ini. Jadi atasnya tetap terbuka hijau, tengahnya tetap taman besar seperti itu. Yang terakhir adalah fungsi privat. Fungsi privat ini merupakan program penunjang dari selubungnya kan. Jadi dia merupakan pengembangan seperti tadi saya bilang, tumbuhan diteliti itu bagaimana caranya, modulnya seperti ini. Di mana hijau itu merupakan akses sirkulasinya, jadi sistemnya adalah single corridor, di mana ruang yang tadi di lantai 3 itu ruang yang atas diakses dari service floor yang ada di 6 area tersebut, yang ini. Kemudian selubungnya sendiri ini merupakan titik berat dari desainnya. Jadi bagaimana saya mengintegrasikan sang selubung bangunan ini dengan tanaman. Jadi kita punya dua partner prospektif di sini dari hasil studi. Yang pertama adalah IPB, Institut Pertanian Bogor. Dia memang punya studi-studi khusus tentang tanaman apa sih yang dapat menyerap polutan apa gitu. Ada di detailnya di paper saya. Kemudian ada NASA. NASA sendiri telah meneliti kan
program dia itu banyak di luar angkasa. Jadi dia memang meneliti bagaimana mendaur ulang udara. Jadi sehingga udara yang lama itu dapat digunakan kembali. Tema dia itu ada 50 tanaman. Sebagian garis besarnya dari sekian banyak itu ini yang banyak dipakai. Ini tanaman-tanaman ini, spider climb, boston fern yang paling sering Inggris IP itu banyak sudah diterapkan di mana-mana. Saya sudah studi. Ini adalah studi kasusnya. Dari berbagai belahan dunia saya coba cari, tapi yang terutama tropis yang kondisinya mendekat Indonesia. Yang di tengah itu ada WSAS, Green Wall di Jepang, bagaimana dia integrasiin. Kalau yang ini kemarinnya adalah sistemnya vertikal, tadi saya bilang, kenapa sih ini? Saya telah mempelajari bahwa ini vertikal. Kemudian ada yang Bio Green di Bali, Snake Clan, terus ada Sota di Singapura, School of the Art, itu pakai Indian IP yang tadi. Yang terakhir, titik beratnya adalah Living Green Wall System, ini adalah yang paling baru dari SOM. Saya terinspirasi dari si sistem yang ini, Living Green Wall System. Kenapa? Karena sistem ini modular, maksudnya modul-modulnya itu dapat dilepas dan diganti. Jadi kalau kita mau teliti tanaman ini buat reduksi karbon yang tingkat apa, itu kita bisa masukin terus diganti. Sistemnya pun hidroponik, jadi dia nggak menggunakan tanah. Karena setelah diketahui dari hasil penelitian, bagian dari tanaman yang dapat menyerap polutan paling banyak itu dari akarnya, sekitar 70-80%. Sehingga kita dapat lihat tanaman itu dijepit di dua ini, di tengahnya udara mengalir. Jadi ada kipas-kipasnya tuh, jadi debit udara tuh masuk melalui kipas, kemudian disalurkan ke tengah, di filter oleh akarnya. Ini bangunan saya, jadi bagaimana itu kita lihat modul yang seperti ini, tadi saya terapkan pada selubung bangunannya. Terus kenapa ada polanya seperti itu? Ini melalui studi kasus saya, tanamannya itu nantinya kalau semuanya solid, itu nanti dia koridornya, di belakangnya itu ada di bagian yang kecil itu koridor, ke ruang penelitian itu gelap. Sehingga saya mencoba pendekatan bagaimana tanaman merambat di selubung bangunannya, sehingga nanti dia tercipta pola seperti itu. Jadi nanti ada bagian-bagian modul yang kecil, ada modul yang besar yang disusun dari garis tersebut. Jadi nanti ada area-area koridor yang terbuka, ada yang ini, tapi nanti sistemnya seperti ini skema filtrasinya. Jadi bagaimana udara kotor yang di luar, lalu ini potongan bangunan saya, yang sebelah kiri kanan ini adalah potongan unit-unitnya. Dia melalui sistem fasadnya, dia menarik masuk udara ke dalam, kemudian difiltrasi oleh tanaman, sehingga itu taman di tengah, udaranya bersih. Ini tadi skemanya, fasadnya itu menarik udara dari luar, masuk ke dalam. Sementara ruangnya menggunakan sistem udara terpisah, karena diketahui lagi ruang penelitian itu butuh pengudaraan buatan yang tidak boleh terkontaminasi. Ini detailnya. Jadi itu ada kipasnya di bawah, masuk ke sistem utilitas, terus ke ruang publik. Nah, penerusannya itu yang dapat kita lihat di atas sebelah kanan tuh. Jadi ada jendela dan grill-grillnya kan. Grill-grillnya itu berasal dari luar, jadi bagaimana udara tersebut ditarik untuk masuk dalam bangunan. Jadi nanti dari ruang luar yang kotor dapat menjadi visinya seperti ini, ya bersih, terus orang dapat berinteraksi di bawah. Kemudian peneliti-peneliti yang di atas juga mendapatkan view langsung ke bawah gitu, seperti itu. Kemudian bentuk atap yang dimiliki ini juga untuk mengakomodasi water collector sistemnya. Jadi kan air itu mengalir melalui atap-atapnya, nanti dia ditampung di talang menuju ke sistem utilitas, karena air ini nantinya akan dipergunakan kembali, seperti itu. Ini skema jalur distribusi airnya, jadi kita punya nanti dua, dari pump dan dari air hujan. Kalau dari pump ini kan untuk bersihan yang clean water tank, nanti dia didistribusikan ke unit. Yang hasilnya jadi grey water kan. Grey water itu masuk ke sistem filtrasi, sementara air hujan juga masuk ke sistem filtrasi. Kan tumbuhan ini butuh banyak air, nanti si grey water ini dapat dipakai-pakai berterus-terusan, sementara yang unit telah gunakan sehingga jadi black water, dia dibuang ke seluruh kota. Mungkin akhir dari presentasi saya, terima kasih.